Yes, good people, ini menjelang bulan suci Ramadan. Yep. Syahrini ini ternyata sudah mendapat inspirasi mengenai pakaian yang akan dikenakannya nanti. Dari manakah datangnya inspirasi tersebut? Lalu seperti apa busana yang akan ia kenakan? Kita lihat sama-sama. Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Syahrini dikenal dengan sosok artis yang selalu menjadi trendsetter, baik dari istilah-istilahnya serta gaya berbusananya. Menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, serta sempat didaulat untuk memakai baju hijab rancangan Ivan Gunawan di sebuah ajang, ternyata Syahrini sudah memiliki inspirasi buat kejutan busananya nanti. Tadi juga banyak inspirasi pas aku nyanyi di atas panggung, oh iya Ramadannya nanti gini. Biasanya kan itu muncul tiba-tiba. Dulu kaftan ya, terus abaya Rinda Syahrini, kemudian juga ada royal dress muslim mutiara Nusantara, terus ada tudung Fatima kemarin yang hanya ditudungkan saja. Tahun ini tadi udah ada sih dapat inspirasi, coba kita lihat ya di Ramadan tahun ini kan masih satu bulan kalau nggak salah ya. Sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi pelantun lagu Sesuatu Ini untuk tampil beda di setiap Ramadan dengan tren baru gaya berbusana. Dan hasil rancangan barunya tersebut juga tidak akan dipatenkan, sehingga ia berharap bisa memberikan berkah bagi orang banyak. Gak pernah sih mentasbihkan diri sebagai trendsetter. Apapun yang dipakai, mudah-mudahan membawa berkah orang banyak kepada penjual-penjual yang ada di Tanah Abang, di mall-mall, dimana-dimana silahkan, supaya mengais rezeki sama-sama ya, memberi keberkahan kepada orang banyak. Jadi aku tidak pernah mempatenkan apapun, kan kalian lihat apa mau omonganku, celetukanku, aku nggak pernah patenin. Pakai aja, ada yang dipakai iklan, ada yang ini silahkan. Lantas, ketika ditanya mengenai kapan dirinya akan mulai berhijab, Syahrini lebih memohon doa bagi dirinya. Adikku sudah duluan, aku semoga dalam waktu dekat didoakan. Amin. Yang jelas nanti baju barunya itu akan cetar membahana juga apalagi Mar? Ulala badai. Ya kan? Pokoknya cantik. Seperti itu? Seperti itu. Nah masih soal fashion nih ya.